yang menjadi pro kontra itu kan soal pelampungnya ya, yang membahas soal pelampungnya ya. Enggak, soalnya di pinggir itu kan ada pelampungnya. Orang-orang itu pasti salah pengertian. Salah pengertian kayak gitu. Jadi katanya tuh kalau orang pintar buat nyari tahu siapa pemiliknya itu. Rencananya sebegitu, tapi mama saya nyaranin enggak usah lah begitu katanya. Ntar yang ada kamu syirik lah apa gitu kan. Lebih baik kamu lebih banyak berdoa, terus sholat, sholat tahajud kayak gitu. Percuma kan kalau minta ke apa kan paranormal juga manusia juga gitu loh, sama-sama makhluk Tuhan. Lebih baik ya kamu langsung minta ke Tuhan tanpa harus perantara gitu. Sih artinya berarti itu apa gitu. Apanya? Search Google apa? Pusing cari tahu. Oh iya, kemarin makna dari pengiriman barang-barang itu. Ya maknanya ya memang orang enggak suka sama aku, kayak mau sengaja mau ngancurin, atau memang ada yang dulu pernah suka sama aku terus sakit hati kan, kita enggak tahu. Itu kan awalnya dari sakit hati gitu ya.